naik lewat bawah. Naik lewat bawah. Buatlah agar objek menyentuh langit-langit. Coba kita gambar. Ini pakai objek yang melayang. Berarti langit-langitnya yang ini, bukan di tembok ini, teman-teman. Gimana caranya kocak gaming? Lah, apa gini aja kita contel gini, guys. Kita cantol. Nah, gitu, bro. Setuju nggak sih, bro? Kayak gitu, bro. Gini ya. Aduh. Setuju. Banyak yang setuju. Loh, kok diem sih gitu? Bisa keluar kayak gitu? Iya, bisa keluar, bro. Nih. Aduh, bro. Kok kagak mau, bro? Jebret, mantul. Aduh, kagak mau mantul. Panjang, oke. Gini. Gitu. Aduh, kelamaan. Nah, gitu. Ujungnya gitu. Nah, gitu. Buat cincin menyentuh langit-langit. Cincin ini menyentuh langit-langit. Kalau kita biarin, dia nyantok ya. Oh, enggak juga. Enggak juga, bro. Lah, kirain ada tantangannya, bro. Buatlah agar magnet menyentuh magnet lainnya. Loh, udah menyentuh kan? Oh, alah, bro. Gimana caranya kocak merah-merah ini nggak bisa digambar, bro? Oh, si bola ini kita biarkan jatuh. Kemudian naik ke sini, naik lewat bawah. Naik lewat bawah. Terus naik melalui air-air ini sampai akhirnya si bola ke sini. Setuju nggak? Ya, coba ya. Kukla kitab, guys. Tapi metodenya udah. Wow! Yeah!